Tak ikut rombongan Ustadz Subki al-Bukhari, Lesti dan Bilal bertolak menuju Madinah menggunakan kereta super cepat, kereta ekspres menuju Madinah dari Mekah. Terlihat kebahagiaan yang nampak di raut wajah mereka berdua, Lesti dan Bilal beserta Abang L. Mereka lebih lama betah berada di kota suci Mekah dan Madinah. Ya, semoga saja dengan hal ini munajat dan doa mereka di dua kota suci ini menjadikan mereka menjadi lebih baik. Rizky Billar bisa menjadi sosok suami dan ayah yang bertanggung jawab, mencintai dan penuh kasih sayang terhadap keluarga, terutama terhadap istri dan putranya tersebut. Bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa kasih komentar, like, dan masukan agar tambah seru keuangan mereka berdua yang so selalu akan kita sajikan kabar terbaru terupdate tentang selebriti tanah air dan mancanegara yang bakal bikin kita semua happy senang dan update akan kabar berita terbaru tentang mereka tentunya. Oke, itu saja kabar dari kami. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.